Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Syamsul Nafi Beckham Ira Khazar. Katanya Puteri Sarah adalah sumber kekuatan pertamanya. Jom kita tengok apa cerita selanjutnya. Pengarah terkenal Syamsul Yusof menganggap kemeluk rumah tangga yang dihadapinya kini adalah satu bentuk tujuan dan membuatkan dia dan keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Memetik untuk saat ini, Syamsul memaklumkan bahawa keadaan emosi dia dan Ira masih terkawal dan masing-masing memperbanyakkan solat meskipun mereka menerima pelbagai kecaman dari setiap sudut. Kata Syamsul, baik Sarah atau Ira, kedua-duanya kekuatan saya. Ini adalah satu fasa ujian dalam hidup. Apa yang masyarakat luar cakap, seburuk mana pun kecaman, kita kena kuat. Saya ada bersembang tentang kemeluk yang berlaku dengan Ira. Mestilah kami suami isteri. Alhamdulillah semuanya masih terkawal. Kena banyakkan solat dan kuatkan semangat. Dan dia dalam pada itu turut menafikan dakwaan sesetengah netizen yang mengatakan Ira sering datang ke set penggambaran dan membuat akaun palsu bagi tujuan mengganggu keluarganya yang lain. Kata Syamsul, pasal Ira buat akaun palsu, sejauh mana kebenaran tu? Bila kita bicara pasal akaun palsu, susah nak buktikan. Sekali lagi, anda yakin isteri kedua saya yang buat? Bukan saya nak backup Ira, cuma sejauh mana kebenaran? Begitulah katanya. Dan terdahulu kemeluk rumah tangga antara Puteri Sarah dan Syamsul Yusof masih berlarutan apabila kedua-duanya masih dalam perbicaraan mahkamah bagi tuntutan cerai dan permohonan nusyus. Begitulah ya. Tak habis lagi kemeluk antara Puteri Sarah dan Syamsul ni, dan kita doakan agar semuanya lah dipermudahkan dan konflik berakhir dengan cepat. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.